Alright, hari ni aku order Grab terpaksa sebab aku tak boleh nak pergi mana-mana, tak boleh nak letak orang datang hantar ke apa ke. Jadi aku besok menyusuk. Okay, aku dah macam dah okey sikit. Esok kita akan buat satu aktiviti based on aku belajar tengok daripada TikTok, YouTube. So sekarang ni aku tengah kepisangan. So dah lapar. Ni nak makan ubat. Jadi aku ambil inisiatif makan esok supaya ada tenaga untuk aku ada tenaga lah untuk aku. So jadi aku ambil bihun. So kita akan buat satu di dalam bilik ni. Korang mungkin boleh try apply apa yang dia tu untuk hari esok. So sekarang tak makan dulu. Alright, ini macam jatuh. Aku tak matang ya, tapi Tiki je. So betul. Dan so panas-panas. Ada ayam-ayam dia, sup ayam. So jumpa makan. Aku habis makan dulu. And then kita borak-borak sikit sebelum esok, jumpa esok. So hari ni menu yang aku makan, miso bihun soup dengan limau ais. Orang cakap tak okey, tapi aku dah kelaparan dan satu duit dah tak ada ni. So kita makan je lah sup dengan memang ais. Macam enggak bila positif COVID ni, tak boleh nak pergi mana-mana, tak boleh nak beli apa yang kita nak. So aku try tips daripada YouTube, daripada TikTok, makan yang bersup, sup tu panas. Alright, ya, alhamdulillah aku dah makan. Sekejap lagi aku nak mandi. Lepas tu baru kita rehat balik lagi sekali. Besok baru kita mulakan aktiviti, okay? Jumpa esok. Okay, good morning guys. Hari ni hari kedua untuk quarantine day part 2. Hari kedua aku. Hari ni 15 hari bulan March. Okay, so selepas aku rehat semalam, letak tuala dekat kepala kan, sebab nak beli coffee ber dah tak sempat, so aku kena duduk rumah je. So aku dah letak tu dan alhamdulillah pagi ni aku dah okey sikit. Dah tak rasa demam lagi dah. So sekarang ni kita nak buat aktiviti berpeluh, iaitu aku nak kemas bilik aku. Alright, jom kita kemas. Okay, yang first yang kita nak akan bersihkan adalah kita punya kipas. Dan kita akan sapu-sapu sikit. Ni aku tunjuk hari kedua, aku tunjuk bilik aku yang bersepah ni. So kita nak buat bersihkan ni balik semua, everything. Janji berpeluh, alright. Okey, nampak apa perlu kan? Dah selesai kemas bilik semua. Sekarang ni kita nak, kejap lagi aku nak order makan. Tengok lah, order Grab ke. Kelaparan ni. At least kena makan, kejap lagi aku nak makan ubat lagi kan. So far okey. Hari kedua dah kemas-kemas. Tengok esok apa aktiviti yang kita boleh buat untuk quarantine day 3. Tak order apa hari ni makan. Alright, jumpa sekejap lagi. Shoo. Untuk sarapan pagi ni kita family mart lah.
So aku beli benda basic-basic je sebab aku pun macam bukanlah tak ada selera, tapi tak tahu nak makan apa dah. So kita makan benda-benda ringan je lah. Okay, dah sarapan aku pagi ni Endamam Centan. Ni macam nasi goreng kampung bersih sayurnya. Ni aje. So sandwich telur. Ini cheesy slice. Cheesy slice punya roti. Air mineral. Terima kasih lah untuk sarapan untuk pagi ni. So kita makan dulu. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. I'll see you guys on esok episode 3 quarantine day di rumah. Bye.